Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Fahim untuk video ulasan Realme 3. Realme 3 adalah telefon pintar kelas pertengahan yang juga merupakan telefon pintar utama daripada Realme, dan Realme 3 ini adalah telefon pintar utama generasi ketiga mereka. Realme 3 dijana dengan Helio P60 untuk pasaran di Malaysia, tetapi di India ia agak istimewa kerana dijana dengan Helio P70. Peranti ini turut dipadankan dengan memori 3GB RAM atau 4GB dengan storan dalaman 32GB atau 64GB. Unit kami di sini adalah 4GB RAM dan juga 64GB storan dalaman. Skrin peranti ini adalah 6.22 inci HD+ dengan panel LCD dan dilindungi dengan Gorilla Glass 3. Rekaan skrin peranti ini adalah moden dengan bingkai yang nipis, earpiece di bahagian atas. Tetapi sayang sekali, dagunya agak tebal. Pengalaman menggunakan skrin ini agak baik, ia cukup terang. Warna yang okey, tetapi apabila di bawah cahaya matahari, ia tidak begitu terang. Pembesar suara pula adalah mono. Ia tidak hebat seperti yang saya jangkakan dan juga agak mengecewakan. Ia tiada bass dan tidak begitu jelas dan arah suara maksimum menjadikan hasil audio tidak enak didengari. Kita beralih pula kepada storan dalaman. 64GB adalah variasi paling besar yang boleh didapatkan secara rasmi. Tetapi jika anda rasa ia tidak mencukupi, usah khawatir kerana terdapat sokongan kad microSD. Prestasi peranti ini pula agak hebat, lebih-lebih lagi variasi 4GB RAM. Peranti ini menjalankan ColorOS 6 di mana melalui sistem operasi ini, Realme memfokuskan pengalaman penggunaan seakan Android asli. Yang pertama yang paling jelas adalah navigasi atas skrin yang hanya mempunyai butang back dan butang bujur seakan Pixel Launcher. Kemudian, kawalan untuk buka senarai aplikasi yang terbuka ataupun recent apps juga sama dengan Pixel Launcher di mana tatal ke atas dengan pantas. Manakala membuka talak aplikasi pula perlu tatal ke atas juga cuma melalui anak panah. Antara muka, ikon, talak notifikasi dan hampir keseluruhan sistem ColorOS 6 ini berwajah baru. Ia kelihatan segar dan lain daripada yang lain. Walaupun sedikit perlahan dari segi animasi, tetapi keseluruhan ianya lancar dan berbaloi pada harganya. Jelas sekali nafas baru ColorOS 6 ini ingin mengambil perhatian orang ramai mencuba sesuatu yang unik. Membuka aplikasi yang banyak juga agak lancar, cuma kadang-kadang ia sedikit lengah masa. Realme 3 turut mempunyai mod permua tersendiri yang dinamakan sebagai Realme Game Space. Bermain permua cukup baik tetapi tidak hebat. Saya menguji permua PUBG Mobile. Ia tidak seronok bermain dan ada masalah grafik. Lengah masa yang serius dan tetapan sistem hanyalah ditetapkan pada kualiti yang medium sahaja. Itu pun sudah mempunyai lengah masa yang serius. Tetapi syukur Alhamdulillah, peranti ini tidak memanas apabila bermain PUBG pada masa yang lama. Baiklah, mari kita beralih ke kamera pula. Realme 3 menggunakan sistem dual kamera di mana kamera utama adalah gabungan lensa 13MP dan 2MP untuk bokeh. Manakala, lensa soft photo pula adalah 13MP. Pada saya, lensa 2MP untuk bokeh hanyalah gimmick semata-mata. Ini kerana hasil mode portrait jelas sekali adalah post-processing dari perisian. Realme memfokuskan pada kamera belakang dengan mode nightscape untuk waktu malam ataupun suasana gelap dan chroma boost untuk warna yang tajam, butiran jelas dan nilai dynamic range yang tinggi. Chroma boost ini boleh dikatakan mirip dengan fungsi HDR+ pada Pixel. Hasil gambar pada saya cukup baik, cuma pada waktu siang jika tidak menggunakan chroma boost, ia sedikit pudar. Dan apabila chroma boost digunakan, ia terlampau tajam. Untuk nightscape, bagi saya ia cukup memuaskan, cuma jika di zoom jelas sekali banyak hingar. Untuk video pula, mungkin ada EIS kerana apabila saya membuat rakaman, ia cukup stabil. Hasil audio daripada mikrofon juga boleh dikatakan biasa-biasa saja. Begitu juga dengan kamera suara foto, ia agak baik. Mode portrait suara foto juga cukup bagus. Video pada saya syukur ia disertakan. Untuk security, ia mempunyai pengimbas siap jari fizikal pada bahagian belakang peranti, tetapi ia agak perlahan. Untuk pengalamannya kunci peranti yang lebih pantas, sistem imbasan wajah adalah cukup baik dan lebih laju. Okey, beralih pula kepada bateri. Realme 3 dikuasakan dengan bateri sebesar 4230mAh. Jangka hayat pada bateri ini agak menakjubkan. Seperti Funtouch OS pada Vivo, ColorOS tidak boleh membaca nilai SOT peranti. Tetapi dengan kiraan manual, tidak menjadi masalah untuk peranti ini mencapai SOT 8 jam jika tidak bermain permua. Manakala SOT hanya mampu mencapai 4 hingga 6 jam jika menggunakan media sosial, penstriman media dan juga bermain sedikit permua. Masa standby pula mampu bertahan sehingga 3 hari lama dengan bateri peranti dari 100% dan baki 30%.
Sayang sekali, peranti ini masih kekal dengan micro USB dan tidak mempunyai sistem pengecas pantas. Bahan binaan Realme 3 adalah plastik, ia kelihatan premium. Tetapi apabila anda teliti pada bahagian rangka peranti, ia juga dibuat dari plastik dan bukannya bingkai seperti peranti lain yang diperbuat daripada besi. Pada bahagian skrin, ia dilihat sedikit terkeluar dengan kemasan plastik di sekeliling. Ini adalah untuk perlindungan. Jadi apabila terjatuh, skrin tidak akan mudah pecah. Konklusinya, peranti ini pada saya lebih kepada kelas permulaan atau boleh saya katakan adalah kelas pertengahan asas. Ia tidaklah sehebat mana. Cuma yang menarik hati saya adalah Color OS 6 yang baru yang mengambil konsep Android asli. Kamera cukup baik, tidak boleh komplain. Ini kerana harga yang ditawarkan adalah berbaloi. Paling kecewa adalah peranti ini tidak mempunyai sistem pengecasan pantas dan mengambil masa lebih 2 jam untuk mengecas. Realme 3 pada saya lebih sesuai untuk dijadikan sebagai peranti kedua seseorang ataupun peranti pengganti. Mungkin Realme 3 Pro kelak akan mengubah perspektif saya. Jadi itu sahaja daripada saya Fahim Zahar, sehingga kita berjumpa lagi dalam video aman saya akan datang. Assalamualaikum.